persepsi melihat sebelah hari weekend dalam dari nyukung dari sangat penting untuk kita menampakkan kesatuan kita dalam parti, sebab kalau dilihat dari segi masa yang berbaki, maksimum kan kita ada setahun saja sebelum akhir penggal parlimen yang sedia ada. Jadi bila kita dah tinggal hanya setahun, sangat baik kita menunjukkan barisan yang bersatu, barisan yang kuat, yang tiada apa-apa perbalahan. Sebab selain daripada rakyat nak melihat kejujuran, kecekapan, visi kita untuk membela nasib rakyat, mereka nak mengundi parti yang ada perpaduan yang tinggi, yang ada kesatuan yang tinggi. Bukannya memilih parti yang sentiasa berbalah. Kita melihat pengalaman pilihan raya negeri yang lepas, di mana ada parti yang menampakkan satu imej yang tidak berapa bersatu, dan mereka tidak diterima oleh rakyat. Sebab rakyat kata dia nak parti yang ada disiplin, parti yang ada perpaduan yang erat. Sebab itu saya harap bahawa sesiapa yang menyumbang kepada persepsi bahawa ada pelbagai kem di dalam parti UMNO, masih lagi parti terbesar di Malaysia, untuk mereka menghentikan tindakan tersebut, ya, sebab ini tidak membantu. Sebagai contoh, baru-baru ini kita tengok, ya, kawan saya juga, tapi kenyataan yang dikeluarkan oleh bekas ahli parlimen Pulai contohnya, ya, Datuk Noor Jazlan, terhadap Yang Mahbubat Perdana Menteri, ini tidak membantu, ya. Kenapa perlu cakap seperti itu? Kalau ada sesuatu yang nak disampaikan sama ada kepada Presiden parti ataupun kepada Perdana Menteri, banyak saluran yang ada, dan yang terbaik adalah saluran dalaman, terutamanya bila ia melibatkan komen tentang kepimpinan parti ataupun kepimpinan negara yang sekarang ini diterajui oleh Perdana Menteri daripada UMNO. Jadi saya harap sikap daripada pemimpin UMNO boleh menampakkan usaha ke arah penyatuan yang lebih jitu, ya. Saya sendiri dulu banyak komen, ya, pasal pemimpin lain dalam UMNO. Tapi sekarang ini adalah masa untuk kita bina semula parti. Kalau tak setuju, boleh cakap dalam mesyuarat ataupun boleh cakap secara peribadi.